Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kekeluargaan. Apa khabar tuan-tuan puan-puan semua? Pada ketika ini pastinya ramai yang sedang bersiap-siap nak pulang ke kampung sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri. Raya-raya juga, keselamatan keluarga jangan kita lupa. Oleh itu tuan-tuan puan-puan, di sini ingin saya kongsikan tips kasih raya buat anda semua. Pertama, sebelum pulang berhari raya, pastikan pintu dan tingkap telah pun ditutup dan berkunci. Pastikan padlock tambahan jika perlu di beberapa tempat. Pasang autometer pada lampu. Anda juga boleh menggunakan lampu bersensor. Ia bukan sahaja dapat menjimatkan elektrik, sekaligus juga dapat mengelakkan ketiadaan anda di rumah diketahui oleh pencuri. Pastikan alat penggera dipasang dan berfungsi dengan baik. Lebih baik juga jika ia dilengkapi dengan sistem kamera litar tertutup ataupun CCTV. Beritahu jiran terdekat tentang ketiadaan anda dan tinggalkan nombor telefon untuk dihubungi jika berlaku kecemasan. Jangan tinggalkan wang tunai atau barang berharga di dalam rumah. Jangan sembunyikan kunci pendua di tempat terdedah seperti di luar rumah, di bawah pasu, dalam kasut dan sebagainya. Hentikan langganan surat khabar secara fizikal. Maklumkan ketiadaan anda dengan melaporkannya di balai polis atau pusat gerakan yang terdekat. Pastikan rumah kita berada dalam keadaan bersih, kemas dan selamat supaya tidak menjadi tempat persembunyian penjenayah ataupun binatang yang berbisa. Ajak anak-anak kita untuk mengemas rumah bersama-sama. Selain ia mengajar erti tanggungjawab, aktiviti sebegini juga akan mengeratkan hubungan antara sesama ahli keluarga. Seterusnya, semasa memandu pulang beraya, pastikan minyak telah diisi penuh sebelum memulakan perjalanan. Pastikan had laju dan jarak selamat untuk mengelakkan kemalangan. Jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Pastikan semua penumpang telah memakai tali pinggang keledar. Pastikan kenderaan anda juga telah diservis sebelum pulang ke kampung. Sekian saja, saya Fairul Desa. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. #KitakanKeluarga, Keluarga Jiwa Negara, LPPKN Pekan.